Beginilah kondisi jalan di kawasan Queen Kecil RT 14 Kelurahan Mentuil Kecamatan Banjarmasin Selatan. Bisa dikatakan akses jalan penghubung menuju antar desa di kawasan itu kondisinya memprihatinkan. Menurut warga setempat, kondisi jalan rusak itu sudah berlangsung sejak belasan tahun lalu. RT 14 khususnya itu sangat ketinggalan jalan kalau musim hujan. Itu kalau jalan sepeda motor bisa ban belakangnya duluan kayak sana. Nah, itu saking parahnya. Nah, kalau musim banjir ya, pasang sama. Puluhan tahun lebih nih, sudah berapa kali wali kota ganti kan. Nah, belum ada kesempatan kita. Nah, biasanya kita kalau jalan rusak itu gotong royong gitu lah. Nah, kadang-kadang patungan. Nah, selain kita ngerjakan gotong royong, dana juga patungan. Ini kadang-kadang ini kita ampar ini, papan itu. Sibitan. Papan sibitan. Nah, kita rakit, panjang gitu. Di kalau di sana itu banyak. Warga pasrah menunggu perbaikan dari pemerintah. Terkadang warga pun harus gotong royong seadanya untuk memperbaiki jalan di area tempat tinggal mereka tersebut.